Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma segera melakukan tahapan pleno bertahap. Pleno dilakukan untuk menentukan daftar pemilih tetap Pilkada 2024 hasil pencocokan dan penelitian. Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih telah selesai dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih selama satu bulan. DKPU kini sedang melakukan mencermati kembali data pemilih yang ganda yang terjadi antar data pemilih per kecamatan maupun data ganda antar kabupaten. Selanjutnya akan dilakukan pleno berjenjang dari tingkat panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, hingga KPU Kabupaten Seluma. Kemudian untuk kemarin, tapi ini kan masih baru kooperasi, dalam artian masih ada beberapa data lagi terkait dengan data pemilih baru. Kemarin di angka 156.270 pemilih, tetapi ini cenderung masih bisa berkooperasi. KPU memastikan akan melakukan pendataan pemilih secara berhati-hati agar seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat terakomodir dan tidak kehilangan hak suaranya pada pilkada serentak mendatang. Dari kontributor Seluma, Taufan Libero, TVRI Bengkulu melaporkan.